Oke guys, masih bersama di channel Haruku Gaming. Welcome back again, kita akan melanjutkan story kita guys. Yang kemarin setelah kita mengalahkan naga badak guys, naga batu guys, kemarin dia cerita guys. Oke guys, kita langsung meluncur saja guys ke misi selanjutnya guys. Story selanjutnya kita ikuti panah ini aja guys. Oke guys, kita kemarin sudah mengumpulkan batang pohon katanya guys, suruh mengumpulkan batang pohon guys kita guys. Jadi setelah saya kemarin mengumpulkan, kita berikan ke pohon ini guys, pohon besar ini guys. Nah ini namanya anu guys, arbol namanya guys. Jadi kita berikan dia air pupuk guys katanya guys. Gini sudah beres kata Nono guys. Berutang budi guys, rela menolongku guys katanya guys. Oh, diberi apa nih guys, diberi item langka guys ini guys. Oh, diberi pedang kita guys. Enggak guys, intan roh pohon guys ya. Apa itu ya guys, siapa kalian guys? Kita itu manusia, guan siapa nih guys? Kita berbeda dengan manusia guys kayaknya nih guys. Arbol, sosok misterius guys, siapa ini guys? Intan roh pohon, oh arbol guys. Oh dia tertuduh guys, volume guys. Tetua kami gitu, ternyata pohon itu tetua kami guys. Bingung bolak-balik guys, Eumano guys. Jadi mereka itu ras Eumano guys. Jadi yang tinggal di hutan ini namanya Res Eumano guys, dia guys. Lixi itu kayaknya tuh manusia guys, berarti guys mungkin guys. Apa ini Lixi guys? Dia ini Lixi guys. Gak tahu guys, Lixi itu apa ya guys? Lixi masih belum tahu guys, ini sebutannya guys ini guys. Lixi tidak jahat guys katanya guys. Sapien guys kita guys. Nama-nama yang bingung guys memang guys. Nama suku memang guys kita guys. Suku asli dunia Toram guys ini guys. Suku Eumano guys namanya guys. Oh kita akhirnya bisa bertemu suku pertama kita guys, penduduk asli guys. Kita mau dibawa ke kota guys, katanya mau melapor guys itu guys. Dia menolong arbol, jadi kita bisa apa, datang ke kotanya untuk beristirahat guys. Oke kita dibawa ke kota mereka guys, ke desa mereka mungkin guys, desa suku pertama kita guys, suku Eumano guys. Oke guys, ini dia guys yang saya tunggu-tunggu guys, EXP guys. Akhirnya kita dapat EXP, kukira lupa dia guys ya. Kukira enggak. Wow, ini dia guys. Ya, sudah naik level guys. Kita lurus saja guys. Oke guys, kita ikuti tanda panah ini guys. Cepat sekali guys, kita naik level guys, keren sekali. Oke guys, ini dia guys. Tanda tanya gitu guys. Oh ini dia guys tanda tanyanya guys. Jus Ervatrong nama desanya guys. Desa apa kota ya guys, kita lihat dulu guys. Kalau ada bangunan tinggi berarti itu beton-beton, berarti kota guys. Kalau cuman rumah berarti desa guys. Oke guys, seperti biasa guys, ini dia guys. Oh, ini desanya guys, Deva
Ervatrongs guys, Ervatrongs nama desanya guys. Ini desa suku Eumano guys, suku pertama yang kita temui di benua baru Toram guys ini guys. Ada penduduk-penduduknya guys, kayaknya ini Eumano tuh suku tumbuhan guys dia guys, Lixi guys dia guys, Lixi itu ya berarti Anono tuh Lixi guys, di sini dipanggil Lixi guys dia guys, si Anono guys, terjadi depresi guys si Anono guys, jalanan agak susah guys. Karena jalannya lunak guys. Oh berarti mereka itu apa memang terbiasa dengan tanah yang lembek guys, berarti menyerap zat hara katanya guys, di tanahnya itu agak lembek di sini guys. Itu sudah pelulu guys tuh guys, ternyata udah sampai sini guys pelulu guys. Kalian kemana aja guys, ternyata guys nuksu guys, emosi terus guys. Mereka sedang akrab sekali guys, pelulu sama Anono guys dia guys, Unon maupun Batra di mana guys, di area kota, berarti ini kota guys artinya guys. Kita mau ketemu kepala desanya guys kita guys. Oke guys, ini dia kepala desa Ervatrong, apa gubernurnya apa wali kotanya nih guys. Gubernur begini guys, gubernur aja guys, mau pilpres ini guys. Gubernur aja guys. Ini dia guys gubernur kita guys. Apa ini Hokage aja guys, Hokage guys, nanti gara-gara anu guys nanti guys. Ini Hokage aja guys kita guys, jangan pakai gubernur guys, sensitif ini guys. Kita Hokage aja guys ini guys, namanya Kinda guys. Hokagenya ketua suku Eumano guys, namanya Kinda guys. Kecil guys namanya guys. Oh, penghuni hutan untuk menghindari serangan Koinobia guys, jadi sembunyi di hutan Movere guys. Masuk telinga kanan keluar telinga kiri guys, si Anon lucu banget guys. Oke guys, jadi memang agak sulit dimengerti guys, memang guys ini guys. Jadi ini suku tumbuhan guys. Jadi dia bersembunyi di hutan-hutan lindung guys agar terhindar dari serangan monster-monster Koinobia guys. Seperti kemarin guys. Manusia di sini guys. Oke guys. Toram. Ada juga Rana. Oh berarti Eumeno tuh tumbuhan, Rana tuh air guys, ras air guys. Oh ya 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 ya, masih ada suku-suku lain di benua Toram guys. Nah ini tuh suku pertama guys, namanya suku Eumeno guys. Monster apa ini guys? Oke guys, makhluk pemakan tanaman ya guys. Oh ya 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 ya. Oh berarti itu monster biasa guys yang di hutan guys. Ada naga juga guys di sini guys. Oh berarti monster di sini tuh jahat guys. Ternyata guys. Jadi monster di dunia sini tuh jahat guys. Lixi guys, Lixi itu apa ya guys? Lixi itu apa guys? Kita cek dulu guys.
Oleksik penghuni asli torang guys, seperti kami guys dan Rana guys. Oh, berarti itu dia itu tidak berinteraksi dengan yang lain guys. Oh, suku bawah tanah guys, namanya Liksi guys tuh guys. Oh ya, berarti ada kita sudah bertemu tiga ras nanti guys, Eumano, Rana dan Liksi guys, guys. Berarti tiga ras nanti kita bakal ketemu guys. Oke, ini Keonobia itu apa ya guys? Oh, belum tahu guys ternyata guys, Keonobia guys. Koloni kumpul jadi satu guys nih guys, mampu merasuki tubuh makhluk lain. Oh, berarti Koenobia tuh kayak hantu guys, bisa merasuki guys tuh guys. Oh ya 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 guys, bahaya nih guys. Oh, kelemahan bekerja sama guys, Eumano dan Rana guys. Oh ya 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 guys, jadi tuh kita harus apa ya guys ini guys. Oh, bisnis guys ini guys. Oke guys, malah jualan guys ini guys. Oke guys, ini guys. Oh ini guys, aku tidak punya pertanyaan lagi guys. Oke guys, oke guys, ini dia guys. Oh ya ya ya, Liksi terjatuh. Oke guys. Oh gitu guys, Anono itu gimana ya guys, mengharapkan mereka guys pokoknya guys. Jadi Anono itu nanti bakal jadi kunci pertarungan akhir kayak guys, guys. Oh ya ya ya, jangan berlebihan guys. Oh, tak bisa kabur, takdir guys ini guys. Emang ceritanya gitu guys, bukan takdir guys ini guys. Emang ceritanya gitu guys yang bikin guys. Oh, ada hutan yang dirusak guys ternyata guys. Ada apa ini guys? Wah, ada pinggiran kota diserang oleh naga guys. Sepertinya biasa guys, kita bakal melawan naga guys nanti guys. Oh, Arnono mau ikut guys, bagus guys, dia bisa membantu guys. Saya nggak punya bodyguard guys ini guys, membosankan. Oh, disuruh di sini guys si Arnono guys, menjaga kota guys Arnono guys. Kasihan banget guys Anono guys. Oh, kita dapat prajurit guys ini guys. Oh, intan roh yang diberikan Arbol. Oh, terkandung di dalam pohon guys. Senjata legendaris guys. Oh ya ya ya. Oh, diberikan kekuatan guys kita guys. Jadi tombak guys, keren sekali guys. Tongkat guys, sorry guys, tongkat pak tombak ini guys. Keren sekali guys, kita dapat item baru guys. Oke guys, kita berangkat dulu guys. Oke guys, kita langsung menuju ke jalan pinggiran kota guys.
Untuk selanjutnya, terima kasih guys sudah menonton channel ini guys. Kita akan lanjut di cerita selanjutnya guys. Setelah kita mengetahui seluruh awal mula Koenobia dan ras-ras di benua Turam ini guys, kita jadi tercerahkan guys apa itu Koenobia dan ras Eumano, Rana dan Lixi guys. Ini akan menjadi petualangan yang menarik di benua baru Turam guys. Terima kasih sudah menonton channel ini dan sampai jumpa di pertarungan melawan bos nanti guys. Salam sukses.